Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Semakin mewah bangunan suatu rumah, tentunya semakin mahal harga rumah tersebut. Namun bagi orang beriman, tentunya kadar kebaikan suatu rumah bukan saja dilihat dari mewahnya rumah tersebut, namun dilihat dari sisi banyaknya amal soleh yang dilakukan oleh penghuni rumah itu. Sehingga rumah tersebut menjadi rumah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, dan bahkan malaikat pun senang berada di dalamnya. Namun sahabat beriman, ternyata ada juga rumah yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah, dan bahkan malaikat pun menjauh tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Lantas, rumah seperti apa yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah? Kenapa malaikat tidak mau memasukinya? Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat tidak gagal faham dan bisa mendapatkan informasi yang utuh serta menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah, terdapat lukisan atau patung menyerupai manusia dan makhluk bernyawa. Rumah yang memiliki lukisan atau patung menyerupai makhluk hidup adalah salah satu ciri rumah yang tidak dimasuki oleh para malaikat. Dalam hadis dari Abu Thalhah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Selain itu, dalam riwayat lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau gambar anjing dan orang yang junub. Namun, konteks lukisan atau patung yang menyerupai manusia masih menjadi perdebatan, sebab sebagian ulama berpendapat bahwa lukisan atau patung di dalam rumah tidak dilarang selama tidak mengarah ke arah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, syariat Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh, di mana mereka pernah melakukan kemusyrikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr." Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Quran Surah Nuh ayat 23-24. Yang kedua adalah memiliki anjing. Rumah yang di dalamnya memiliki anjing ternyata tidak disukai oleh para malaikat. Salah satu faktor mengapa umat Islam tidak diperbolehkan memelihara anjing adalah karena air liurnya yang dinilai najis. Akan tetapi dalam Islam pula juga telah diajarkan cara bersuci jika seseorang terkena air liur anjing. Maka dari itu, jika ingin rumah kita didatangi oleh para malaikat dan mendapatkan keberkahan, lebih baik kita mengurungkan niat untuk memelihara anjing, karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci dan tidak suka dengan rumah yang kotor serta najis. Hal ini pun sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun sahabat beriman, jika memang keadaan suatu rumah tersebut darurat dan mengharuskan memelihara anjing untuk keamanan atau suatu uzur lainnya, maka hal tersebut boleh saja dilakukan. Namun tentu saja dengan syarat dan ketentuan tertentu yang sangat ketat dan tidak menyalahi syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, penjaga ternak, atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirat setiap harinya.
Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hadis ini, ulama berbeda pendapat perihal seorang muslim yang memelihara anjing. Ulama mazhab Syafi'i menarik kesimpulan bahwa seorang muslim haram memelihara anjing tanpa hajat tertentu. Seorang muslim hanya boleh memelihara anjing untuk sejumlah keperluan, yakni adapun memelihara anjing tanpa hajat tertentu dalam mazhab kami adalah haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak itu diperbolehkan. Sementara ulama kami berbeda pendapat perihal memelihara anjing untuk jaga rumah, gerbang, atau lainnya. Lalu yang ketiga adalah rumah yang kotor dan bau. Ciri rumah yang tidak dimasuki para malaikat selanjutnya adalah rumah yang kotor dan bau. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan mencintai kebersihan. Jadi, malaikat enggan mendatangi rumah kita jika rumah kita masih dalam keadaan kotor, bahkan sampai menimbulkan aroma yang tidak sedap. Saking pentingnya kebersihan dalam Islam, terdapat hadis yang menyebutkan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya seperti halnya manusia." Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam membersihkan rumah agar menjadi bernilai ibadah, maka sebaiknya pasangkan niat yang ikhlas. Karena adanya niat ini akan menjadi pembeda antara ibadah dengan aktivitas biasa lainnya. Dengan niat, maka menjaga kebersihan rumah, baiti jannati, yang berarti rumahku adalah surgaku, dapat terwujud. Baiti jannati adalah ketika rumah terasa sakinah atau tenang dan tentram, mawaddah atau cinta dan harapan, dan warahmah atau kasih sayang, dan tentunya malaikat pun juga menyukai rumah yang bersih. Lalu yang keempat adalah tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat berikutnya adalah tidak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika seseorang tersebut membacanya dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak heran jika para malaikat tidak akan mau masuk ke dalam suatu rumah yang tidak pernah terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Sirin, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya. Banyak kebaikan malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya. Sedikit kebaikannya, malaikatnya meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Rumah yang biasa dibacakan Al-Quran di dalamnya, meski kecil dan sempit, maka akan terasa luas dan panjang, karena banyak kebaikan yang bertabur di dalamnya. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya akan dikunjungi oleh para malaikat, sehingga setan-setan tunggang langgang berlarian darinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya dan akan dihadiri atau dipenuhi oleh para malaikat. Setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Lalu yang kelima adalah penghuninya jarang bersedekah. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat yang lainnya adalah penghuni rumahnya jarang bersedekah. Salah satu sifat yang tidak disukai malaikat adalah sifat kikir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengecam hambanya yang enggan mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Jika ingin rumah kita dimasuki malaikat, maka jangan pernah takut menyisihkan sebagian harta untuk membantu sesama. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, malaikat tidak hanya merahmati orang yang bersedekah, melainkan juga langsung mendoakannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah para sahabat beriman, itulah lima ciri-ciri rumah yang tidak dimasuki oleh para malaikat.
Hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.